dah dapat kunci sebandar, kita nak start kereta Range Rover ni. Oh, tak boleh start pula. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Welcome back to Syam Vlog Channel. Jadi hari ni kita ada kereta Range Rover, Range Rover Sport Range Rover Sport untuk saya buat review ringan-ringan kepada anda semua. Okay, ini merupakan kereta Range Rover Sport tahun 2015 kalau tak silap 2015 lah. Mari kita pusing dulu buat orang. So kereta ni kita panggil kereta bos-bos. Kereta bos-bos Jadi betul ke tak betul tahun 2015? Mari kita tengok dekat cermin dia. Ada tulis tak? Tak ada. Tapi ada sebiji lagi tadi, memang tahun 2015. So memang lawa. Kereta ni memang solid. Nampak macam memang nampak gaya bossy lah kereta ni. Berkenaan dengan description kereta ni, harga rotek dan sebagainya, nanti saya akan tuliskan dekat bawah ni. So you guys kena tengok video ni sampai habis, sebabnya saya akan menyuapkan info-info berkenaan dengan kereta ni nanti dekat bahagian bawah ni. Biasa bawah orang bubuh subtitle kan, tapi saya akan bubuh info-info berkenaan dengan kereta Range Rover Sport ni. So untuk makluman semua, kereta Range Rover berasal daripada United Kingdom. Kereta ni daripada UK, so memang dibuat di sana. Kita ada satu lagi Range Rover Sport dekat sini. Ini yang saya cakap tahun 2015 tadi Range Rover Sport So warna biru. Okay, yang ini rasanya kita boleh masuk dekat dalam kereta sebab ni tak kunci, yang tadi kunci. Okay. Ni dia kereta untuk bos-bos kereta untuk bos-bos. So kalau beli kereta, kalau you guys beli kereta ni, kena ada driver tau. Dia sesuai bos duduk belakang kan. Kereta ni kalau beli memang kena duduk belakang sebab kereta ni memang besar. Kereta bos-bos, takkan bos bawa sendiri kan. Tapi gurau lah, gurau tapi kalau rasa nak beli, nak bawa sendiri, terpulang lah duit korang punya. Jadi ni dia, tengok tu, tahun 2015. Dan kereta ni tak lock. Saya cuba masuk. Tadi saya dah cuba masuk, memang tak lock lah. Mari kita try Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak lock. Ni dia guys. Macam mana nak cakap sebab korang tak sukalah saya cakap guys-guys ni. Saya nak cakap apa sebab dah terbiasa lah cakap guys-guys ni kan. Sebab saya nak gunakan ayat korang macam macam tak sedap. Alright. Nak gunakan awak formal sangat. Jadi guys pun okey lah, kita continue saja guys So ni dia Range Rover Sport 2015 bahagian dalam. Memang selesa. So ada Alpine TV dekat atas tu. So ni dia punya konsol dia. Ni dia punya center box. So ini dia punya driving mode. Ada kat sini macam-macam lah. Okey, dekat padang pasir, dekat tempat madi dan apa ni, hujan, macam-macam ada kat sini So ini dia punya driving mode. Inilah yang bestnya pasal kereta Range Rover ni, sebabnya kereta ni memang power So kereta ni pakai push start button dekat situ. So maknanya dia keyless lah. Ni dia punya radio dia. Lawa, simple lah je tapi lawa. Nampak? Memang terasa macam bos-bos lah. Tapi bila saya duduk kat sini kan, duduk dekat bahagian driver ni, saya rasa macam saya macam driver pula. Nanti kita cuba duduk dekat bahagian belakang, ada rasa macam bos tak? Ni kereta ni mileage dia, perbatuan dia sekarang ni 20 berapa tu? Okey, 28,000 lebih kurang 28,000. Ni steering dia, ada paddle shift. Ni dia punya door panel.
Jom kita duduk belakang pula. Rasa macam bos-bos tak kalau duduk belakang? So ni dia punya side step dia. Wow, memang mewah gila bahagian belakang dia. So you guys boleh tengok ni bahagian belakang dia. So saya duduk, memang betul lah, terasa macam bos lah bila duduk kat sini. Memang rasa sangat special bila saya duduk sini. Saya terasa memang sangat special dengan kedudukan saya macam ni. Saya nampak dekat bahagian depan tu, kereta ni macam lebih kurang mencerun macam tu. So memang, memang terasa macam bos lah. Ini kena beli satu ni. Okay, kena beli satu. Kalau aku kaya, ultimate kata, kalau aku kaya lah. Tak tahu bila, tapi tak apa, kita usaha eh. So ini dia bahagian belakang Range Rover Sport. Sound system daripada Bose, kalau tak silap saya. Tadi saya dah nampak dia tulis Bose, okay. Ataupun Meridian. Dia dua je Range Rover ni. So memang memang best. Patutlah ramai bos-bos yang kebanyakannya datuk-datuk, Tan Sri-Tan Sri. Diorang mesti ada kereta ni sebuah dengan diorang disebabkan oleh dia punya feeling dia tu. Right, rim dia berapa inci rim dia? Rim dia 19 guys. So yang ini standard 19, tapi sebab nampak tak ruang tu, maknanya dia boleh masuk lagi besar lah sport rim dia. Ni bahagian minyak dia. Kalau korang nak tahu, kereta daripada Europe semua main tekan macam ni je untuk buka dia punya menutup minyak. Mostly sekarang kereta macam tu GTR pun sama macam tu, kena tekan macam tu. So yang ini rasanya power boot. Nampak dia punya power boot. Power boot So power boot. So boot dia memang luas guys. Boot dia memang luas. Ini orang boleh masuk dekat dalam ni. 2-3 orang pun boleh muat dekat dalam ni So kita tutup. Okay, dia tutup. Okay, so kereta ni CC dia 3000cc guys. 3000cc turbo. Okay, sekarang kita berada dekat dalam kereta Range Rover. Kita dah dapat kunci sebandel. Kita nak start kereta Range Rover ni. Oh, tak boleh start pula. Mungkin bateri kong. Oh, boleh. Tak pandai. Allahuakbar. Tak pandai. So, ni bahagian dalam Range Rover Sport. Ya Allah, kereta bos-bos. Memang selesa, memang selesa. Tengok, dia punya aircon pun dekat dalam ni ada tulisan dia. Memang lain dari yang lainnya. Range Rover ni memang lain. Sebenarnya memang semua kereta car manufactured, dia orang akan buat dia orang punya design sendiri. Maksudnya dia orang akan membuat design sendiri supaya tak sama dengan design-design pesaing-pesaing yang lain. Dia orang akan buat yang dan disebabkan itulah daya penarik untuk orang beli kereta dia orang lah. Dan kereta Range Rover Sport ni memang sangat popular dekat Malaysia. Ramai golongan yang berada ataupun golongan bos-bos tadi, dia orang mesti ada kereta ni sebuah dengan dia orang Dan ini dia memang selesa. Jadi driver pun sedap ni. Tak, jangan kata duduk belakang, jadi driver pun sangat sedap bawa kereta ni Ada pedal shift juga. Ada pedal shifter juga. Okay guys, jadi setakat tu saja video saya berkenaan dengan kereta Range Rover Sport ni, kereta bos ni. Jadi kepada korang yang belum subscribe channel ni, saya mohon bantuan anda untuk subscribe channel ni. Bila dah subscribe, jangan lupa tekan tombol loceng. Bila dah tekan tombol loceng, jangan lupa like dan share. Dan silakan komen sekiranya ada apa-apa cadangan ataupun idea yang bernas, ataupun apa-apa saja improvement yang anda nak berikan kepada saya. Anda boleh, anda dialu-alukan untuk komen Jadi setakat itu saja video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan ciao.